Ah, maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Harapan segera saya tangkap, segera ya. Tertangkap. Segera tertangkap, muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan dipublikasikan gitu harapan saya. Sejauh ini Bu, ketika sejak film itu tayang barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke Ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu gitu. Pernah ada yang datang iya dua orang. Kenapa minta apa deh? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih kenapa dibikin film yang ada nanti bikin ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong, mau setuju atau enggak, saya bilang gitu. Kenal enggak yang datang? Enggak, saya enggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang? Langsung pergi sih. Enggak lama langsung pergi. Pakaiannya bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau? Datang ke sini. Ke sini? Ke sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya agak kenceng. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Iya. Terus nggak lama pergi lah mereka berdua. Nah setelah film itu. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independent, terpercaya.